lolos dari Shin Tae-yong. Pemain muda PSM Makassar main di Eropa. Pemain muda PSM Makassar, Muhammad Rafli Asrul akan segera main di Eropa meskipun lolos dari pantauan Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia U23. Rafli Asrul mendapatkan kesempatan untuk ikut uji coba latihan di klub Yunani Atromitos Athens FC. Kabar ini disampaikan langsung oleh asisten manajer PSM Makassar, Syahrir Nawir, yang mengatakan bahwa telah mendapatkan surat resmi dari Atromitos Athens FC. PSM Makassar sudah mendapatkan surat resmi dari salah satu klub di Yunani, Eropa terkait ketertarikannya dengan salah satu pemain kami, Rafli Asrul, ujar Syahrir. Untuk itu, Syahrir menyampaikan bahwa PSM Makassar mendukung penuh peluang Rafli Asrul untuk berkarir di luar negeri. Komitmen kami dengan pemain adalah kami mendukung penuh pengembangan karirnya di luar negeri, ucap Syahrir. Lebih lanjut, PSM Makassar juga berkomitmen untuk tidak menahan kesempatan para pemain muda untuk mewujudkan karier di luar negeri. Selain itu, Syahrir juga memastikan bahwa Rafli Asrul akan selalu diterima kembali di PSM Makassar jika belum bisa menembus tim inti di Yunani. Komitmen PSM Makassar tidak akan melewatkan peluang untuk pemain muda yang mendapat kesempatan mewujudkan mimpinya berkarir di luar negeri, tutur Syahrir. Dia akan selalu diterima untuk kembali jika belum berhasil mewujudkan mimpinya di Yunani, kata Syahrir. Rafli Asrul merupakan pemain muda berusia 18 tahun, tetapi dirinya tidak mendapatkan panggilan dari Timnas Indonesia untuk ikut pemusatan latihan Piala AFF U23. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a bed.